Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel di vlog Mama A. Satu-satunya vlog ori dan ada apanya ya guys. Ini Mama A lagi pengen ngikutin pengajian rutin bulanan ya guys. Dan ini banyak sendal loh guys. Ikutin terus keseruan kali ini. Cekidot. Halo guys, Mama AA kali ini sedang mengikuti pengajian. Ini sangat penting sekali buat Mama AA. Mudah-mudahan Mama AA bisa lebih baik lagi, bisa beribadah dan keluarga Mama AA jadi berkah. Amin. Nah, ini kita pengajiannya ada di musola dekat rumah Mama AA nih, guys. Buat para mama yang baik, adanya pengajian ini upayakan kita bisa hadir ya guys, untuk menyirami batin kita supaya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa ada dalam lindungannya dan kita dijauhkan dari godaan setan yang terkutuk. Yuk guys, kita ikuti pengajian di sekitar kita. Kita jaga hati kita, kita jaga pikiran kita jaga kata-kata kita, dan kita jaga sikap kita, karena kita adalah manusia biasa yang bisa salah dan hilaf. Kalau di era digital ini, kita jaga jempol kita agar tidak sembarangan. Ingat guys, Allah itu maha melihat, maha sayang dengan kita. Oh iya guys, di pengajian ini menghadirkan ustazah
yang juga merupakan pengasuh pondok pesantren Qoriyatul Jamilah, pondok pesantren tempat anak keduaku mondok. Semoga anak-anakku menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, sehingga mampu memberikan mahkota untuk kedua orang tuanya di surga kelak. Amin. Nah guys, pengajian ini diadakan setiap hari Minggu, minggu pertama di setiap bulannya. Dan tema kali ini adalah masih tentang surat Al-Fatihah, terutama ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Lama ditakoni kasih yang isi bismillah.
petunjuk Mbah Sopo Isu. Mbah iya kalah impak jenengan nastai nyuwun Sopo Isu. Iya kak ing panjenengan nak butuh nyembah Sopo Isu. Mbah iya kalah impak jenengan nastai nyuwun Sopo Isu. Paham ya itu tenang ya? Paham ya? Iya karena butuh dingin lebih iya karena nastai. Nyembah dingin lebih jalan. Ibadah dingin lebih jalan. Dari penjelasan Ibu Ustazah, katanya hal yang harus kita lakukan sebelum meminta adalah kita perbaiki dulu tata cara ibadah kita, cara kita wudu, cara kita sholat, cara kita berdoa dan lain-lain. Ingat ya guys, kita hanya berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segalanya. Jangan jadikan hal yang lain menjadi prioritas sampai menomorduakan Allah. Karena sejatinya kalau kita sampai menomorduakan Allah, kita sudah terjebak dalam lembah kedurhakaan. Ada suara azan, kita cuek aja live. Sedangkan sampai kita lupa sholat. Alhamdulillah Pak suami selalu mengingatkan, dan itu tidak masalah, dan itu tanda cinta yang dilandasi oleh iman dan takwa. Dan Pak suami itu 17 tahun yang lalu terpesona sama Mama Aa. Waktu pertemuan pertama itu pas lihat Mama Aa pulang sholat dari musola di Indramayu. Maaf ya guys, malah Mama Aa. Maaf ya guys, Mama Aa bukan berniat untuk menceramahi kalian. Mama Aa hanya ingin mengingatkan diri pribadi dan keluarga Mama Aa saja. Yuk kita mulai benahi diri kita sekeluarga dalam tulus ikhlas sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tersenyum di atas sana dan berkah akan datang kembali ke keluarga kita. Amin. Jadi diri kita kayak begini kunjung ya, tidak begini mandi dulu belajar, sekian mulai belajar. Bumbu bayi, apa janganan, ya aja ini terus jangan terus aja disiram, jangan ane ya, terus main sibuk tidur. Kamu nih apa nih belajar sini ya, nggak sekolah, enggak jangan ane dingin terus mau bantu nebi. Jadi apapun bentuknya bu itu pakai ya, bu itu panganan, lama nggak pakai itu berhampir suci, barang ini yang bantu nekar. Banyak sini ya apa mana kuyu bu di akhirat cari kancing nabi sini jalan neraka sih nak ewang wadon belas beli tu padahal di sebelah setengah urim ya jadi ewang wadon pokoknya setengah urim di setengah mati nih setengah urim ya sih awet tahu nih pokok subuh terus beresin bubar beresin sumber beresin panganan petang tapi dengan petang awal cari makan kau mau mandi beresin mani beresin panganan kok masak mani ya panganan mani beres mani. Bayi awan bengi, bapaknya tak bongkeng.
Jangan yang campur. Jangan, tidak ada laki. Iya. Ya sampai. Ya iya. Ah, bapak yang jangan campur lagi. Kita, iya, kalau mengerti. Yo ibadah ajaran si bener si paling pokok sesuci ini ya. Jadi apa nama kan? Coba dulu ya, santai baca. Terus saya sih kok jengkel ya, kok najis sampai. Jadi sebelah tu pakai kok sesuci. Oh, jadi bukan nama. Uyu mau pak pun najis ya. Tadi si bener apa? Lalu terus yang ini selama besok dikucur dicidung kucur. Pengen pulang lagi pada sana atau di mana sih ya? Di padasan colongnya kayu pak, gak ada kan, ember kan nah, ini belok kamu ember kok jadi serba gak dikuncung besok dikuncung, lagi dikuncung, gelap dikuncung jadi suci gue ya paling beli sampai hati ya, ini uyumi najis dilapi dingin, dikuncung itu baik ya kok dilamanya kok anak gue beli anak cewek-cewek beli, tepuk orang yang sesuci dingin ikut kuku nyiling tadi juga diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW saat melihat neraka banyak diantaranya adalah kaum Hawa alias perempuan. Ngeri sekali ya guys. Ini mungkin jadi alasan Mama AA sekolahin anak ke pesantren, soalnya Mama AA dan Pak Suami merasa masih kurang ilmu agamanya. Ini mungkin bisa jadi tips buat para orang tua yang masih dalam keterbatasan ilmu agama. Sebaiknya masukin aja anaknya ke pondok. Oh iya guys, kita kembali ke pembahasannya ya. Iya karena budua, iya karena stain, yang artinya hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Kalau kita mengutip dari buku berjudul Tafsir Al-Quran Al-Azim karangan Damasyuki dan Abdul Fida Al-Hafiz bin Kasir,
Makna surat Al-Fatihah ayat 5 adalah sebagai berikut. Kata iyyaka yang didahulukan penyebutannya dan berulang menunjukkan hanya kepada Allah semata tempat beribadah. Tidaklah kami bertawakal kecuali hanya kepadamu. Kalimat hanya kepadamulah mengandung makna terlepas diri dari syirik. Kalimat kedua, hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Tidak mengandalkan usaha sendiri dan hanya kepada Allah lah manusia berlindung dan meminta pertolongan dunia dan akhirat. Itu saja sekilas tentang acara pengajian ini. Semoga bermanfaat. Jadi sebisa maning kok pengir gua sedikit, terus bisa sampeannya sembayangnya aja berebang. Nah, sisi lagi acara kuludan kan, ya Kanjeng Nabi duel sipak itu tablet itu nyampean kan. Nah, ini sampean kau nyaleng tiru Kanjeng Nabi tablet kamu siapa? Kamu bapaknya bocah. Bapaknya sekiranya pengirbo pikir anak pengajian gua bapak si ngaji anak kayak lu kita harus ngerti sampai ya, sampai ya, kira-kira.
terus yang ya mau kemana baik biasa baik soalnya orang udah muda orang olahraga aduh kuat sama baik ya terutama sama ayat ayat anak-anak yang kalau digawa bagian mana suka mulut ya jadi suka itu mami senjata mami yang sangat terasi disyukuri alhamdulillah. Terima kasih ya guys yang sudah menonton videonya sampai full. Semoga kalian semua makin sukses. Vlog Mama Aa mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah-salah kata. See you next video, see you next time. Bye bye. Awas, pokoknya mah kedua anak santol ya. Dinakin ngajin apa? Iya kan abu dua ya kan santol. Iya kan abu dua ya. Apa sih kamu bih? Pokoknya kita dinakin dibuat dipelajari ke kumbah namanya. Jadi gak panik, bakal ke kumbah ternyata belum dibanyak di minggu, kumbah dingin terus bajunya kan tari berharga semua gak bu? Berharga sampai lakoni masya Allah luar biasa paham ya? Ya wis pokoknya aja pake kok lalet lebih semua berangin ya ini kan sambal terasi.